Oke, aku yakin pasti berhasil untuk mengalahkan kura-kura raksasa yang jahat itu. Aku pasti bisa walaupun aku kecil. Oke, cu. Semoga berhasil. Kakek mau pergi dulu ya. Jangan nakal kalau ketemu sama orang tuamu ya. Salam dari kakek ya. Kakek mau pergi dulu. Oke, dadah. Wow, kakeknya menghilang. Aduh, aku tersesat di desa kura-kura. Aku nggak tahu cara pulangnya kayak gimana. Sekarang aku di desa kura-kura, nggak tahu pulang, nggak ada yang bisa menolongku. Waduh, gimana ya cara pulang ke desa beruang? Ku kangen ibu sama bapakku, ku kangen. Aku pengen pulang, nggak ada yang bisa menolongku. Aduh, nggak ada yang bisa tolong aku. Tolong aku, tolong, tolong. Waduh, sepertinya ada orang di sana ya. Siapa ya? Seperti bayi dia. Oh, ngapain dia di situ? Kayaknya dia nggak tahu jalan pulang atau ada tersesat di sini. Cu, kamu ngapain di sini, cu? Cu, kamu ngapain di sini? Aku tersesat, kek. Aku nggak tahu jalan pulang. Kayak gimana aku bisa pulang? Aku kangen ayah sama ibu. Oh iya, cu. Aduh, kamu ngapain di sini ya? Kamu tersesat. Oke, cu. Kalau kamu mau keluar dari desa ini, kamu harus mengalahkan ratu lebah yang jahat sama kura-kura raksasa. Kamu menyelamatkan teman kamu biar kamu bisa keluar dari desa ini, cu. Gitu. Oh, oke, kakek. Berarti aku harus mengalahkan itu lebah jahat ya? Lebah jahat sama kura-kura raksasa ya, kek. Terus aku harus menyelamatkan teman aku ya, biar aku bisa lolos dari tempat ini, kek. Gitu caranya, kek. Aduh, kek, aku nggak tahu jalan pulang nih. Oke, kek, aku harus mengalahkan mereka ya. Oke, siap, kek. Aku mengalahkan mereka dulu ya. Iya, aku pukul mereka. Ya, aku beri beruang bayi pink yang kuat. Aku bisa mengalahkan mereka. Oke, aku harus kembali ke tempat kakek. Tunggu ya, kek. Aku kembali ke tempat kakek. Mana kakek? Itu kakek. Oke. Ya, kek. Aku sudah mengalahkan ratu lebah yang jahat, kek. Terus gimana lagi? Cu, kamu harus mengalahkan kura-kura raksasa juga. Dan kamu harus menyelamatkan teman kamu. Biar kamu bisa keluar dari desa ini. Dan bertemu dengan keluargamu, ayah sama ibumu. Kamu ikut kakek ya. Ikut kakek keluar, pergi ke tempat kura-kura raksasa itu. Oke? Iya, kek, aku ikut kakek ya. Kakek bawa jalannya, biar aku ikuti kakek dari belakang. Aku udah kangen sama keluargaku, ayah sama ibu. Aku sudah tersesat lama di sini, kek. Ayo kakek, kakek duluan, baru aku ikut kakek dari belakang. Kakek yang bawa jalan ya. Oke, sini cuk. Sini, ikuti kakek. Oke. Kakek lompat duluan. Aduh, kakek gak bisa lompat. Kakek hanya bisa berenang. Oke, maaf ya cuk. Kakek jalannya pelan-pelan ya. Iya kek, aku ikuti kakek dari belakang ya. Sini cuk. Tempat kura-kura raksasa yang jahat itu di sini cuk. Dan tempat teman kamu ya di sini cuk. Tempatnya ada seperti sumur. Tunggu kek, aku jalan seperti kakek pelan juga. Sorry, aku jalan lagi. Oke, mana kek tempatnya? Tempat kura-kura raksasa itu. Sini tuh tempatnya. Kamu harus masuk ke dalam sumur itu dan bertemu dengan kura-kura raksasa dan kamu harus mengalahkan dia. Sehingga kamu bisa menyelamatkan temanmu dan kamu bisa keluar dari desa ini dan
bertemu dengan keluargamu masuk ke desa Beruang. Iya kek, aku pasti bisa untuk keluar dan bisa mengalahkannya. Oke cu, semoga berhasil ya. Dan semoga bisa mengalahkan kura-kura yang jahat itu. Dan kamu bisa berhasil kembali ke desamu. Oke cu, dan kamu bisa bertemu dengan keluargamu di sana ya. Iya kek, aku yakin pasti berhasil untuk mengalahkan kura-kura raksasa yang jahat itu. Aku pasti bisa walaupun aku kecil. Oke cu, semoga berhasil. Kakek mau pergi dulu ya. Jangan nakal kalau ketemu sama orang tuamu ya. Salam dari kakek ya. Kakek mau pergi dulu. Oke, dadah. Wow, kakeknya menghilang. Wow, takut. Oke, aku harus mengalahkan ini. Mengalahkan kura-kura yang raksasa itu. Dan menyelamatkan teman kita dan aku bisa kembali. Tuh kan kakek sudah gak ada, kakeknya menghilang. Bisa kembali ke desa kura-kura. Ah, salah, desa Beruang. Aku kangen sama ayah ibuku. Oke, aku harus mengalahkannya. Ayo saatnya turun. Oh, itu dia. Kura-kura raksasa yang jahat. Wow, matanya warna ungu. Oke, itu teman kita yang kita harus selamatkan. Kata kakek tadi. Oke, siap. Aku pasti bisa. Waduh. Ya, dia sebentar tertidur. Kita pukul dia. Ya, cia. Kalah dia kan? Oke, siap. Yuk, ambil nyawa kita dulu ya. Oke, lompat. Yes. Oke. Lompat. Ya, dia sebentar tertidur. Pukul dia lagi. Ya, cia. Kalah dia. Oke, kita ambil nyawa dulu. Oke. Oke, yes. Sudah ambil nyawa. Tunggu dia tertidur, kita pukul dia. Oke, mana? Oh, dia sudah tertidur sana. Oke, kita harus pukul dia. Ya, cia. Akhirnya dia kalah. Yes. Berhasil. Oke, kita harus selamatkan teman Theo, teman kita. Tapi kita ambil nyawa dulu ya. Ada teman kita, kita ambil nyawa dulu. Mana kuncinya ya? Mana kuncinya? Oke, kuncinya di tengah sini. Oke, kita ambil kuncinya, kita selamatkan dia. Oke, oke teman Theo, kamu dapat salam dari kakek yang tua, kakek tua. Oke, Theo, kamu selamat. Berhasil aku selamatkan. Sekarang aku mau mencari pintunya untuk ke desa Beruang. Mana pintunya ya? Oh, ada sana teman-teman. Ada pintunya untuk ke desa Beruang. Wow, ini dia pintunya. Oke, saatnya aku masuk di sini untuk masuk ke desa Beruang. Oke. Wah, akhirnya. Oke, itu ada ayah aku. Yeay, berhasil. Aku bisa keluar dan aku bisa kembali ke desa Beruang. Aku sudah berhasil. Ya, ada ayahku. Ayah, ayah, aku tersesat di desa kura-kura yang jahat. Ayah. Ya, kamu kenapa begitu? Kamu sih jalan-jalan melulu. Gak tahu orang tua cari-cariin. Maaf ya, ayah. Oke, lain kali jangan jalan sendirian lagi ya. Banyak orang jahat di sini.